tumis brokoli yang sedap dan mantap. Yuk kita masak bareng-bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dunia Arum, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat selalu ya. Nah, hari ini aku mau masak tumis brokoli. Langsung saja ya sahabat, kita siapkan satu buah brokoli. Nah, di sini aku memakai brokoli yang warnanya hijau ya. Dan aku siapkan juga jamur, garam, minyak, dan bawang putih. Bumbunya hanya itu aja ya sahabat. Nah, kita potong-potong sampai selesai. Dan buat sahabat, jika ingin brokoli yang berwarna putih, juga silahkan ya, suka-suka kalian. Kemudian kita tuangkan air di dalam wadah dan rendam selama 15 menit. Ini boleh ditambahkan garam ya, 1 sendok garam. Kemudian setelah 15 menit kita cuci bersih. Kemudian terakhir pakai air mengalir ya sahabat. Nah, ini sudah bersih seperti ini ya jadinya. Dan jamurnya juga sudah aku cuci bersih seperti ini. Jamurnya suka-suka kalian menggunakan jamur yang jenis apa ya sahabat. Kemudian panaskan wajan dan minyak secukupnya saja ya. Tambahkan bawang putih. Nah, kita oseng sampai layu dan bau harum. Setelah layu dan baunya harum, kita masukkan brokolinya. Oh ya sahabat, kalian juga bisa brokolinya ini direbus dulu ya. Tapi di sini aku langsung saja. Kita aduk-aduk dulu sampai layu ya. Kemudian kita tambahkan air supaya tidak gosong. Kemudian biar cepat matang kita tutup sekitar 1 menit. Jangan terlalu matang ya, soalnya kalau brokoli itu terlalu matang tidak enak, nanti jadinya empuk atau sepo gitu ya. Nah, kita aduk-aduk seperti ini. Karena jamur itu kan cepat banget matangnya, jadi akhir aja nanti ya. Nah, ini kita tambahkan jamurnya sahabat. Ini jamur si meiji ya sahabat namanya. Dan jika sahabat ingin menggunakan jamur kuping juga boleh, atau jamur yang di kampung itu ya. Nah, ini tambahkan garam. Jika sahabat ingin rasanya tambah enak, bisa ditambahin kaldu bubuk. Nah, karena udah mateng dan pas rasanya, kemudian kita taruh di atas piring dan kita hidangkan. Itu tadi bagaimana cara menumis brokoli dengan mudah dan rasanya dijamin enak. Terima kasih banyak buat sahabatku yang selalu mendukung channel ini. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang baru datang, selamat datang dan mohon dukungannya dengan cara tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.